Halo bro, balik lagi sama gue Henry Sarajla aka Rez. Di video kali ini, kalian sudah lihat sepertinya di thumbnail barang yang akan gue buka dan gue excited banget. Karena ini barang udah lumayan gue tunggu juga, tapi ini membutuhkan agak lama gitu prosesnya. Dan juga, karena momennya juga sih, karena ini berasal dari game yang udah lama rilis. Jadi gue kayak, aduh ini udah lama. Tapi kebetulannya di bulan ini, kalau nggak salah itu game ada update-nya juga. Ya, jadi makanya ini kayaknya kesempatan yang baik untuk gue akhirnya unboxing ini barang. Well, tapi sebelumnya seperti biasa, welcome to, wait for it, Rezone. So, inilah barangnya dari di depan gua dan paket ini berasal dari Jerman. Dan barang ini adalah sebenarnya barang limited karena dibuat dengan tangan sendiri aka homemade. Nanti gua akan jelasin lagi dan gua akan simpan linknya juga di bawah nanti ya. Kita akan langsung buka aja, gua juga penasaran sih sebenarnya. Jadi ini dari si Skung Jacob, dia orang Jerman. Dan dia adalah YouTuber juga, cuman dia tidak terlalu aktif gitu. Cuma buat beberapa video tentang ini juga. Dan dia itu seorang yang baik hati. Seorang cosplayer ya. Baik hati dan tidak sombong. Ngomong-ngomong bukanya dari mana? Biasanya kalau gue buka dari bawah ya. Tapi bodo amat lah. Karena ini hanya kotak sepatu doang bro. Jadi nggak penting juga gitu mau dari atas dari bawah. Langsung buka saja. Pasti ini gue harus hati-hati membukanya karena mudah-mudahan tidak ada kabel yang lepas atau dan lain-lain, karena ini benar-benar rakitan sendiri oleh seorang anak kuliahan. Dia masih pelajar gitu, bukan pelajar sih, dia kuliah di satu jurusan tentang robot dan electronic something gitu, robot electronic engineering something, gue nggak ngerti juga. Pokoknya dia bisa buat-buat kayak begini bro. Intinya kita langsung buka aja. Ini dia nyimpannya agak-agak sulit gitu. Nah, oke, we'll see. Kamera gua kenapa dong? Hup. Ini gua kayaknya harus beli pisau baru nih. Aduh, pisau gua ini buat juga nggak bagus. Wow. Wait. I'm pretty excited. Gua nggak nyangka kalau dia akan kayak bikin sesuatu kayak gini, karena mungkin dia tahu gua akan simpan ini di YouTube atau di channel gua, jadi dia buat bagus sih jadinya ya. Kalau kalian lihat ini, sah. Yes, this guy. Ya. Nih, kamera satu lagi. Oke, kayak gini lumayan gede ya kamera. Oke, jadi kita lihat dulu. So, what is this? An homemade instruction. Well, it's pretty neat from him that he made something like this. So, it doesn't like just like a mass of something, but he did make some art and looks cool. Bisa kelihatan gak sih? Keren ya gambarnya. Keren juga. Oke, dude, you can sure that you can draw. Smoy. Oke. So, kita singkirkan dulu art-nya ini. Kita langsung wow. Gila. Ini dapat juga kayak anyaman gitu ya. Gak penting juga sih. Ini cuman kayak buat nggak tahu deh dia, kurang kerjaan kali biar lebih lebih bagus aja gitu. Dia motong-motongin karton jadi kayak begini. Tapi well, I appreciate it. Dan ini yang gue tunggu. Gue agak-agak deg-degan. Oke, ini yang gue tunggu akhirnya. Kita buka. Yo man. Oke. Nice. Okay, so it looks safe. Mudah-mudahan dan include battery and spare part yang lain. Jadi inilah topengnya. Isi nggak ada lagi, isinya nggak ada apa-apa. Jadi inilah topengnya. Ini kalau bisa, waduh ini masih ada ini ternyata.
ini ya, topengnya wrench guys. Jadi gitu Brox, dan dia kasih juga baterai pastinya, kasih baterai dan spare part untuk ini ya, kalau misalnya kurang banyak mungkin atau hilang copot dia kasih juga. Nice, which is nice, which is nice, thank you. And baterai, dan kita akan langsung buka buah baterai apa ini, AAA ya kalau nggak salah ya ini ya, ya pokoknya dua ya AAA, triple A, jadi 3A baterai. Jadi di sini ada dua, dan ini dia bikin sendiri ya, kayak disolder gitu. Kelihatan nggak sini? Mungkin di sini ya. Kelihatan nggak? Dia bikin sendiri gitu tempat baterainya, jadi di sini. Jadi tidak terlihat, belum? Jadi nggak kelihatan ya. Tuh. Pokoknya ini dalam nih. Ini kelihatan lah. Nih. Dan satu lagi di sini. Oke, okay, kita langsung aja pasang. Ada. Sekali lagi dapat ini mental-mental gitu, ada pernya. Well, it's cool. Oke. Okay. Oh, dan ini dari karet ya, dari karet. Si topeng ininya tuh dari karet. Ininya karet. Dan ini yang keren banget buat gue. Ini kayak anjir, ini keren banget ini. Oke. Okay. Tadi mana instruksinya? Kita lihat dulu. Power on, press button for 3 second. 1, 2, 3. Oh. Wow. What it say? Oh, ini menunjukkan waktu ya kayaknya. 2, 3, kelihatan gitu. Nah, switch animation, start the match and push the button. Oke. Okay. Are you ready, Brox? Hey, I'm so fucking happy. Oh, it's cool, man. Oh my god, it's so damn cool. Look, oh my god, man. Oh, well, it's wow. I cannot say anything anymore. It's fucking cool. Oh my god, let's see if he have anything. Oh, he's happy. He's happy. He's happy. Where is it? Where is it? And there. Wait, nih, nah, hey, he's happy. Oh my god, so wow, ini keren banget bro, ini asli keren banget, gue gak bisa berkata-kata lagi. Di dalamnya pokoknya ini dari karet, dan kalau kalian lihat emang berantakan sih di dalamnya. Jadi kalau kalian lihat nih, di dalamnya dia kayak solder-solder gitu, jadi banyak, dan gue bakal lihat lewat sini bawahnya, karena bukan lewat sini matanya itu, nggak lewat matanya, jadi lewat sini. Ya oke, okay. Kalau gitu kita akan coba pakai aja, oke? Okay? So ya, yeah. Inilah dia topengnya French. Dan di sini cukup bisa melihat ya dengan jelas, dengan baik sekali, gue bisa tetap melihat dengan baik. Dan lumayan agak pengap aja, tapi masih oke lah. Kecuali kalau mungkin di luar panas ya, pasti kerasa banget ini ngapnya. Dan kalau bisa kalian lihat, ini mata gue itu ada di sebelah sini. Ini mata gue, jadi bukan di sini. Ini bukannya ada. Jadi di sini nih, ada di sebelah sini. Jadi tetap masih bisa ngelihat dengan jelas dan baik ya. Dan topengnya cukup nyaman karena terbuat dari karet dalamnya, dan terdapat 3 strap juga di belakang yang bisa disesuaikan lah dengan kepala kita gitu. Jadi ada strap ke sini, ke sini, ke sini. Jadi nyaman lah, dan enggak terlalu kayak apa sih namanya, kenceng gitu, terlalu apa namanya, ketat, tapi cukup nyaman aja. Dan mulutnya ini tidak sepengap yang gue bayangin, dan tetap masih oke lah. Jadi ya nyaman lah, untuk dipakai agak lama gitu masih tetap nyaman. Tapi kalau misalnya seharian sih kayaknya nggak kuat ya. Ngap saja pak ya. Sekarang gue akan buka lagi karena lumayan ngap bro. Oke. Okay. Okay, so that was pretty warm actually. So inilah dia muka orange kalau yang belum main Watch Dogs 2. Inilah muka orange yang sesungguhnya. Orange-nya ada turunan Arab ya. Pakai berewok-berewok dikit gitu. Jadi setelah dipakai ini cukup nyaman, dan katanya sih baterainya itu cukup sampai
nggak tau 15 menit atau setengah jam kalau untuk ini. Jadi untuk ranching oke juga, keren gitu ya kalau untuk ranching kayaknya. Dan ya inilah dia si ranchnya. Dan gue nggak tau, penasaran ada lagi nggak? Oh ini yang lain. Jadi ada banyak banyak gitu tuh, kalau kalian lihat tuh ada banyak animasi gitu dia tuh, ada beberapa animasi. Well, so far gua rasa ini bagus banget. Ini masih bagus banget. So basically, jadi sebenarnya si kacamatanya ini berasal dari kacamata untuk party ya, Camion gitu. Dan dia tuh ada aplikasinya juga di HP, mana HP gue. Ya pokoknya dia ada aplikasinya juga, dan kalian bisa bikin kayak animasi sendiri gitu. Tapi untuk ini gua enggak akan buat lagi aplikasi lain, kayak animasi lain. Gue cukup dengan animasi Wrench ini karena gue sudah puas banget ngelihatnya. Ini keren banget tuh, lihat coba. Karena ada sendiri dan gue ini sambil liatin ini, gue lihat ke kanan ke kiri ya, kalau kalian dia ke sini lihat tuh monitor gue. Karena gue juga kayak seneng banget liatnya gitu. Oh, seneng banget, lucu banget, asli keren banget. Jadi tapi si buttonnya itu di atas gini, jadi tapi kan kalau lagi pakai hoodie gitu nggak bakal kelihatan. Dan kabelnya dia ini rapih banget, dia pakai aman mungkin, pokoknya kabelnya nih. Dan ada 3 strap di belakangnya, 1, 2, dan 3. Ini ada 3 strap, jadi bisa dipakai dan langsung digunakan. And you are ready for ranching. Jadi nanti gue akan bikin video lagi juga bersama si topeng ranch ini. Jadi nanti gue akan sesi omegle kali ya, omegle. Jadi kamera apa, kayak random stranger gitu, kamera gitu. Jadi nanti gue akan video call sama random people, dan gue akan coba di Indonesia, maksudnya region Indonesia. Dan kalau kalian ketemu ranch ya, berarti itu gue. Kemungkinan ya, mungkin juga ada yang punya mungkin di Indonesia, gue nggak tahu. Karena setahu gue ini dibuat pertama kali itu oleh akun YouTube namanya Nevercat. Jadi Nevercat dia itu buat ini, bahkan dia menggunakan voice changer. Itu yang sangat disayangkan karena yang punya gue ini tidak disertai voice changer. Jadi si Jacobnya itu bilang itu lebih sulit dan agak ribet lah pokoknya. Jadi intinya agak ribet. Dan juga gue nggak butuh sih, karena kalaupun nanti lu ditutup gitu, suara lu berubah kok, karena tertutup pakai ini ya. Jadi mau nggak mau suara lu kayak kedep gitu, kayak agak-agak ketekan gitu. Dan suara Orange itu agak kayak robot ya. Jadi mungkin nanti pakai voice changer di apa sih, kayak di aplikasi atau program after editingnya gitu. Jadi nggak pas, nggak live voice changer gitu ya, paling gitu deh. So I think that's wrap for today bro. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, dan kalau yang belum subscribe di subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan video apa yang akan gue upload, karena selanjutnya juga akan menarik. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram akun gue di herdiasyareza di sini, karena gue kadang kalau tidak upload video di YouTube, gue pasti akan upload kayak story video gitu di Instagram gue. Oke, so make sure that you guys follow my Instagram account. And I think that's a wrap for today bro. And see you next time in the next video. And as always, stay cool. Doi doi.